Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, YouTube, ini ada paket teman-teman. Ini ada paket dari Bukalapak, dari Adinda Komputer. Terima kasih atas kirimannya. Nah, ini nama barang yaitu kipas cooling fan prosesor Axioneon CNW, MNW atau RNW. Nah, ini adalah berisi kipas teman-teman, kipas laptop, kipas internal seperti itu. Oke, langsung saja kita buka teman-teman. Kita buka. Wow, ini ada banyak teman-teman. Ada apa aja kita lihat nih. Oh, bonusnya banyak ya. Ada apa aja? Wow, lah banyak banget. Nah, oke, langsung saja barangnya ada. Semoga saja ini sesuai ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan akhirnya barang sudah sampai, sudah jadi. Nah, ini dari Adinda Komputer. Dari kiriman dari Bogor teman-teman. Harganya 50.000. Nah, ini ya. Oke, langsung saja. Untuk laptopnya ini sama persis dengan punya saya yang kemarin, karena yang kemarin tidak bisa ditolerir, jadi ya terpaksa saya beli. Ini harga 50.000. Kalau untuk laptop saya itu tipenya tipe Axioneon MNW teman-teman, gitu ya. Oke, ini masih bergaransi bro. Ini ya. Nah, oke. Langsung saja teman-teman, untuk pemasangan dari kipas ini itu sangat mudah. Sebelum itu, mari kita buka dulu untuk apa namanya laptopnya seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, ini laptop merek Axio. Nah, sebelum itu mari kita balik untuk membuka bagian kipasnya, karena bagian kipasnya ada di sini teman-teman. Mari kita buka pakai obeng karena ada di sini ya. Nah, kipasnya ada di sini teman-teman. Ini kita cabut dulu untuk apa soketnya. Nah, oke. Jadi mudah banget teman-teman. Nah, kipasnya seperti ini. Nanti untuk kipasnya akan kita ganti dengan kipas yang seperti ini. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ukuran sama sih, sama persis, karena ini sudah apa ya? Sudah satu tipe lah, seperti itu. Oke, untuk menyingkat waktu kita buka saja langsung. Ini kita copot dulu. Nah, udah copot ya teman-teman. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau ini banyak apa mengkilap seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman. Tapi sebelum itu mari kita coba dulu aja. Nah, kita coba dulu aja di sini apakah nanti bisa muter atau enggak seperti itu ya. Wah, oke, kita coba dulu aja, kita nyalakan laptopnya. Seperti ini kurang lebih. Kita nyalakan laptopnya dulu aja. Nah, oke teman-teman, akhirnya kipasnya udah nyala. Ini udah muter ya. Seperti ini. Jadi nggak berisik seperti yang satu ini. Kalau ini kan sangat berisik karena udah terlalu lama mungkin ya.
ini untuk kipasnya. Ini udah muter tapi apa namanya nggak bersih. Tutorial untuk tutorial cara pemasangan kipas dari laptop tipe Axio MNW ini. Mungkin itu dulu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.